Seterusnya, kerajaan, majikan dan kesatuan pekerja perlu duduk semeja dalam menetapkan gaji progresif sesebuah sektor atau industri. Ini kerana sekiranya tiada kata sepakat, ia akan melambatkan lagi proses pelaksanaan gaji progresif di negara ini. Itu pandangan yang dikemukakan Profesor Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan UMK, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman. Singapura model tidak ada gaji minimum, tapi mereka sudah ada gaji progresif. Tetapi kena ingat, dari segi penetapan gaji di Singapura, mereka melibatkan tripartite yang sangat strong, sangat kuat seperti diamalkan di negara-negara Eropah. Jadi di Singapura ni, kenapa ini berlaku? Sebab majikan, kesatuan kerja dan kerajaan duduk satu meja dan mereka bincang tentang gaji. Sebab tu kita baru ni kita dapati ya, kerajaan Singapura juga memperkenalkan seperti gaji progresif lah dalam sektor-sektor macam 3D lah, landscape, security dan sebagainya. Okay? Kerana mereka cleaners, pencuci. Kerana mereka dapati sektor ini nampak macam slow dari segi ini dan sukar untuk ukur tentang progresif. Tapi mereka come up with this tiga sektor ini, dianggap dalam progresif ini. Tapi keseluruhan gaji Singapura adalah progresif. Majikan di situ, mereka faham, mereka tahu dengan menggunakan sistem gaji progresif ini, mereka dapat menjana pendapatan. Jadi majikan mindset kena ubah dan terutama sekali pekerja pun kena ubah dan juga kesatuan kerja pun kena ubah.